mengetahui gambar seperti ini, gelas kusiku. Kemudian ditanyakan adalah panjang AB. Ya, kita coba buat segitiga siku-siku di sini seperti ini. Jadi ini adalah 3 karena AD 4 dan D sampai di sini 3, berarti sini adalah 1 karena panjang AD adalah 4. Dan karena ini sama 4 cm, berarti sini juga 4 cm. Misalnya ini B aksen gitu ya. B aksen juga 4 cm. Jadi kita punya 1 cm dan 4 cm. Kita akan cari panjang AB dengan rumus Pythagoras. AB kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 1 ditambah 16, 17, sehingga AB sama dengan akar 17 cm.